Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin sedang melakukan panen sawit ya, yang mana pokoknya sangat tinggi-tinggi. Oke teman-teman, mari sama-sama kita ikuti keseruannya. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, sawitnya sangat-sangat tinggi. Tapi skill pemannya juga sangat hebat dan egrek yang dipakai juga sangat tajam ya, karena cara mengasahnya benar. Saya ingin tahu cara mengasahnya, silakan lihat videonya Bang Asdin yang lainnya. Kalau di sini sudah tinggi ya teman-teman, sudah sekitar 10 sampai 12 meter ya. Ya, jadi susahnya ya jatuhkannya, cuma engkreknya sama saja. Harus tinggi, kemudian kalau ada teman-teman kita di sekitarnya, harus jaraknya itu agak dekat, agak jauh dari pohon sawit, takutnya egreknya terlepas ya, karena egrek ini tidak pakai pengancing luar ya, tapi pakai pengancing dalam. Kalau teman-teman ingin tahu cara membuatnya, silahkan lihat videonya Bang Asdin yang lainnya ya. Oke teman-teman ya, sambil panen Bang Asdin jalan-jalan, tidak sengaja Bang Asdin menemukan kucing hutan ya, yang sedang beranak atau ya sudah beranak di bawah tumpukan pelepas sawit ya. Ini ya teman-teman, wah anaknya cantik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang hobi kucing ya, ini bisa dilihat ya teman-teman, sangat-sangat cantik anaknya. Ada 4 ekor ya teman-teman, cuman tidak ada yang jantan ya.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi panen sawitnya. Buah dipanen, kemudian buahnya diantar ke TPH, tempat pengambilan mobil ya. Ya, pakai motor langsiran. Ya, motor ini sudah dimodifikasi juga supaya bisa mengangkut atau membawa sawit. Ya. Kalau teman-teman ingin tahu berapa ukuran angkringnya ini ya atau besinya ini, nanti Bang Astin akan buatkan videonya ya. Oke, teman-teman. Ikuti terus keseruan panen sawit kali ini. Ketawa monyet. Mulai BPC sudah jalan. Oke teman-teman, sampai sini dulu keseruan panen Bang Astin kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman dapat terhibur. Dan mohon bantuannya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda.